Halo Tribuner, selamat sore. Saat kembali lagi dengan saya Mas Din, reporter Tribun Sulbar. Saat ini berada di pasar tempat penjualan ikan yang ada di Pangali-Ali, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Tribuner. Jadi kita mau melihat bagaimana keramaian yang ada di pasar atau tempat penjualan ikan ini. Ya Tribuners, jadi tempat penjualan ikan ini berada di lingkungan Pangali-Ali, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, yang tepatnya berada di Taman Kota Pelabuhan Lama. Di sini para pedagang ikan dari bisa Tribuners lihat sendiri, di mana juga memang berada di pinggir laut. Atau di dan para nelayan biasanya yang dari melaut kemudian langsung menjual hasil tangkapannya di sini. Dan kita mau melihat ikan-ikan, atau kita juga mau tanya kepada para penjual di sini terkait dengan harga-harga ikan yang mereka jual. Jadi selain ikan yang segar atau ikan basah, di sini juga ada ikan kering, ada ikan asin juga. Dan berapa sekarang harga ikan, Pak? Yang mana? Yang tak jual masih mahal ya? Kemarin kan sempat datang juga ke sini, Pak. Kemarin kan mahal, ini enggak. Sudah menurun 10% dari kemarin. Udah ada perubahan harga ya? Oh, ya. Jadi para nelayan juga saya lihat ini, Pak, sudah melaut lagi. Ya, sudah melaut. Kemarin sudah membaik. Oh, karena faktor cuaca juga. Jadi ikannya ini diambil langsung dari para nelayan di sini ya, Pak? Iya. Oh, iya. Makasih ya, Pak ya. Iya. Jadi memang sempat beberapa minggu yang lalu, Tribuners, karena cuaca yang ada di perairan Sulawesi Barat, itu bahkan prediksi BMKG mengatakan ketinggian gelombang sampai 3 meter, sehingga para nelayan kemudian mengurungkan niatnya untuk melaut. Akibatnya berdampak pada ikan yang dijual di sini, para penjual